Ya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya lagi di Santoso. Hari ini, ya teman-teman, di Manunggal Farm Breeding kita akan review untuk materi-materi yang mau dijual. Kemarin Pak Imam hubungi saya, katanya mau jual cempe-cempe PE, teman-teman ya. PE terus sini kan. Niku sing didalke niku mawon apa niku? Sing didalke. Niku mawon. Oh niku mawon. Yang dijual iki niki. Lho, niki nggih disate. Oh. Mboten apa, Pak? Nggih. Di dalke napa antange mriki men saged Pak? Kersane aning aline. Jelas ngoten. Prepare dulu, ini Pak Imamnya baru prepare teman-teman, kambingnya mau dikeluarkan biar teman-teman lebih jelas. Ada PE ini teman-teman. Pundi. Oh niki. Nih teman-teman ya, dari awal mungkin saya sampaikan dulu. Apa itu? Audionya mungkin kurang jelas, teman-teman ya. Kurang jelas, ini cuma bawa clip on yang satu mic aja, teman-teman. Jadi mungkin yang pakai mungkin Pak Imamnya nanti. Sayangnya nggak pakai. Nah, ini baru azan. Mungkin saya break dulu, nanti sehabis azan saya lanjut teman-teman ya. Monggo Pak, kita mulai Pak nggih. Sing ngagem sampean mawon. Pak, kita mulai dari yang dulu Pak nih. Yang ini dulu Pak ya. Oke, dari yang anaan. Boleh. Nggih. Okay. Nah, ini ada cempe-cempe teman-teman ya. Cempe. Okay. Suara saya kurang jelas karena mikrofonnya cuma satu ya. Oh, iya. Tak lebut lagi. Monggo. Mulai yang dari sini. Jantan-jantan, Pak ya? Jantan betina, Mas. Jantan betina. Iya. Yeah. Jantan ini yang betina niki. Iya, yeah, yang betina ya itu yang sama yang ini. Oh, itu jantan betina juga Pak? Betina juga, yang ini jantan Mas. Jantan? Iya, jantan. Saya lihat tadi Pak, tak pegang-pegang memang telinganya yang paling istimewa ini Pak ya? Iya, lumayan nih. Nah, ini jantan. Usia apa itu Pak Niki? Usia 4 bulan. 4 bulan? Iya. Usia 4 bulan itu Pak. Untuk sahabat-sahabat yang berminat, monggo. Ini mau PE Pak ya? PE, iya. Yang kemarin pertama kali saya liputan di sini itu kambing bur, khusus bur Pak ya kemarin itu. Iya, iya betul. Kali ini kita liput untuk yang PE, ini mau dijual anak-anakan sama indukan ada Pak ya? Iya, iya betul. Mau dijual harga ekonomis Mas. Harga ekonomis? Iya. Yang ini dulu Pak, yang besar ini. Harga pinter Pak itu. Iya. Burungan apa? Rut-rutan apa ngecer saja? Burungan aja, Mas. Burungan aja? Heeh. Tapi kan nanti biasanya kan pembeli ini itu ada yang mau minta satu aja gitu bisa Pak ya? Oh, bisa, bisa. Oh. Tapi kalau burungan kan jatuhnya lebih murah gitu. Murah Pak. Heeh, ya. Iya. Kalau burungan ini berapa, Pak? Nah, 3 ini 7,5. 3 7,5. Iya. 3 ekor 7,5. Iya. Betinane ada? Ada 2. 2. Jantan satu, Pak, ya? Satu ya. Betina ini yang 2 ekor gitu teman. Ini yang cantik betinanya. Pasungnya dagunya tebel banget Pak ya. Iya. Dagunya tebel. Yang ini yang jantan tadi. Jantan teman-teman. Artinya teman-teman nanti kalau burungan ini udah nggak mikir calon pejantan lagi Pak ya. Iya. Karena udah ada. Udah. Calon pejantan. Iya.
kepalanya besar ini, telinganya juga panjang, pola warnanya bagus, ini tebel, sudah mandiri pak ya? Sudah, ini sudah usia 4 bulan sudah mandiri. Komburan juga sudah mau, sudah komburan ya, sudah lahap makan komburan. Ini yang betina tadi. Kalau dibeli sama induknya juga bisa, induknya masih. Beli sama, berarti ini induknya di luar itu pak ya? Iya, itu mau dijual juga nih kalau juga. Kalau bagaimana teman-teman pak berminat. Memang mau ganti ternaknya atau gimana pak? Dijual semua pak? Ya kira-kira begitulah. Karena saya lihat teman-teman di belakang itu ada kandang juga. Iya. Progres ke depan ini kayaknya mau ganti kok. Iya, untuk pengembangan bur lah. Betina, untuk PE nya mau saya kurangi. Terus yang ini kepala merah betina juga pak ya? Iya betina nih. Betina juga 7,5 harga burungan pak ya? Iya. Harga betul burungan. Betul. Nah, ini ganteng yang jantan ini, telinganya juga lebar, panjang iya. Ini. Lumayan nih. Lumayan spek breeding. Harga aman buat teman-teman para pemula. Ini kalau ada yang minat satu ekor ngambil gimana pak? Harganya berapa ini? Kalau eceran ya yang ini 2,5, yang ini sama ini 3 jutaan gitu. 3 jutaan. Ya. Oh yang ini. Tiga jutaan. Iya. Yang jantan teman-teman. Terus yang betina ini yang dagunya tebel bulur ini itu juga 3 juta pak ya? Iya iya. 3 juta. Ya. Bisa nego mas. Bisa nego. Iya bisa. Bisa dinego nih teman-teman. Pokoknya harga ekonomis kita keluarkan di Manunggal Farm hari ini. Iya. Nanti ada juga indukan. Induk isi cempe-cempe ini ada juga cross yang mau dikeluarkan. Iya iya. Kita geser lagi. Kita lanjut. Yang induk pak yo? Iya iya, itu induknya naik ke aduh nakal ini naik panggung kamu. Turun Laktasi 2. Oh, laktasi 2. Laktasi 2, Mas. Laktasi 2 ini. Dagunya tebel. Dagunya bagus. Jadi harga berapa nih, Pak? Tuh harga ini berapa ya? Berapa? Yang ini? Kepala hitam harga? Iya, 3,5. 3,5. Iya. Harga 3,5 juta, 3,5 juta. Laktasi 2 pak tadi pak? Laktasi 2 ya. Laktasi 2 ini. Juga bagus ini. Iya, bagus susunya. Harga 3,5 juta. Kambingnya sehat, bagus. Kalau ini induk yang cempe yang mana pak? Cempe yang tadi betina yang. Oh, kepala ini berat tadi? Ya, iya. Anak tunggal. Yang anak tunggal. Ya, petaknya lebih lebar tadi. Geser lagi nih ada kepala merah. Ya, ini yang maniak jerabang ini bisa untuk bahan breeding ini. Breeding. Laktasi 2 juga pak. Laktasi 2 juga. Laktasi 2 juga ini. TB-nya ini 80 aja pak ya? Lebih 85-an lah. Telinga cukup panjang. Telinganya bagus, dagunya. Telinganya panjang, kepala merah. Lah ini buka harga berapa? 5 juta. 5 juta? Iya. Masih bisa nego enggak, Pak? Dikit lah. Dikit. Ini anakannya yang jantan tadi, Pak? Iya, yang jantan betina. Jantan betina ya. Yang betinanya ada coklatnya tadi. Ini laktasi 2, Pak ya? Laktasi 2. Sama ini. Laktasi 2 semua. Iya. Boyong sekalian nanti ini dagunya belum pak? Belum. Oh, belum.
Baru saja anaknya baru saja mandiri ya. Harga 5 juta. Belum birahi, Mas. Belum birahi? Belum. Tapi ya insya Allah sebentar lagi udah waktu, ya, udah waktunya. Harga 5 juta. Terus yang ini tadi induknya 3,5 Pak ya? Iya. 3,5 Kita lanjut Pak untuk yang cross Pak ya? Yang cross ada di tempat umbaran Mas. Ada 3 ekor itu. Ini teman-teman yang cross ini untuk breedingan lumayan. Harga ekonomis. Harga ekonomis kambingnya ya. Mulus-mulus. Harga berapaan Pak ini Pak? Harga variasi nih Mas. Mulai yang dari besar itu berapa Pak? Yang merah. 3 juta. 3 juta itu. Itu umur berapa itu Pak? Umur itu umur 7 bulan. 7 bulan. Oh, berarti bentar lagi Pak ya. Iya, siap Pak ya. Siap ya. 7 bulan. 3 juta. Heeh, 3 juta. 3 jutaan itu. Ini sakit nebet mboten ini. Mang, ini bisa-bisa. Bisa iki. Tak mlebet ke sana jelas. Ini Pak ya, 3 juta Pak ya. Oh iya, yang coklatnya lebih pekat itu. Pekat. Heeh. 3 juta ini. Umur 7 bulan Pak ya. Iya. Umur 7 bulan. Kalau yang putih ini berapa? Yang putih 2.700.000 2.700.000 ya. 2.700.000 Untuk yang coklat muda 2.5 Iya. Yang putih 2.700.000 2.700.000 3 juta. Kalau ini dua ini umuran berapa Pak? Itu yang putih itu juga 7 bulan. Seusia yang coklat itu coklat, iya. Kalau yang ini ya, yang coklat muda ini usia 5-6 bulan. 5-6 bulan. Nah, Pak, ini seumpama ini kan yang merah itu sama yang ini kan bentar lagi siapa nih, Pak? Ya, nah, iya. Nah, ini seumpama ini birahi. Ini dikawinkan sama jantan ini. Bisa, itu, bisa. Ya. Beda atau sama? Ya, kalau sudah kawin beda, Mas. Ya, Pak, ya. Kalau sudah kawin beda. Ya ini cross, nanti keturunannya kalau sudah dikawinkan sama pejantan Pak Imam F1 Pak ya? Iya, betul sekali. F1 Pak ya? Iya. Insya Allah kalau bahannya sudah cross begini kan nanti F1 nya bagus. Bagus lagi iya. Daripada kambing Jawa Randu kan. Ini walaupun persentase sedikit kan sudah ada darah burnya. Walaupun sedikit ya. Walaupun belum seri Pak ya. Iya, iya. Iya, betul. Ada lagi Pak? Untuk sementara yang mau dilepas cukup itu. Untuk yang lain masih kecil-kecil Pak ya. Iya. Sementara masih ditahan. Oh iya, yang terakhir Pak. Nomor telepon Pak. Oh iya ya, nomor telepon 081 259 274 947. Bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi nomor tersebut. Via WA, telepon biasa bisa Pak ya? Iya bisa. Mudah-mudahan internetnya semakin berkembang, semakin bermanfaat. Alhamdulillah, amin. Lingkungan dapat terakhir bisa khususnya di daerah Pasitan. Mungkin saya amin, amin. Dulu, Pak. Sukses terus, saya tutup dulu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Petra Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.